أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada jamaah di Jakarta, dia kaya. Saya pernah bertanya, penghasilannya berapa sih sebulan? Penghasilan antum sebulan berapa? Penghasilan dia 6 M sebulan. Kecil ya? Antum biasa aja sih. Saya waktu dengar itu kagum loh, tapi antum tuh gak ada ekspresi tadi. 6 M sebulan, halal. Kalau nyari 6M haram di Jakarta banyak. Ini halal. Halal, murni halal. Karena saya tuh pekerjaannya. Dan gak ada nyikat-nyikut deh gitu. Halal 6M. Tapi gak bahagia. Hidupnya paranoid, dihantui ketakutan-ketakutan setiap hari. Tapi kalau kita lihat 10 jarinya itu berlian semua, hadirin. Nggak bahagia. Antum medical check up setahun berapa kali? Nggak pernah kan? Saking tenangnya tuh. Dia setiap hari medical check up. Gimana nggak bingung? Setiap hari ambil darah nih, besok dapat hasil, panggil lagi tuh orang prodia, suruh cek lagi, khawatir berubah. Jadi dalam hitungan jam itu mungkin ada virus masuk ke tubuh saya, tolong cek lagi. Besok dapat lagi, undang lagi, cek lagi, begitu terus. Ya kalau nggak satu hari dua hari lah, pokoknya harus dicek. Bayangkan 6M per bulan. 6R per bulan, antum bisa ganti Lamborghini setiap bulan. Mau beli rumah di mana aja Jakarta gampang, 6M per bulan. Tapi gak bahagia. Jadi orang berpikir dunia gemerlap, hiburan malam menawarkan kebahagiaan. Enggak, enggak ada yang bahagia di sana. Karena kalau dia bahagia dengan keluarga dia, dia akan pulang, bukan di sana. Jadi jangan tertipu dengan ketawa ketiwinya, cekakak cekikiknya, haha hihinya. Mereka larut dengan house musiknya, itu orang-orang ada bahagia-bahagia. Kesian. Kesian. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Kebahagiaan itu kembali kepada Allah. Kembali dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.